الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana pagi ini kita berjaya mengadakan pelancaran program rumah mampu milik Kerajaan Kelantan dan pecah tanah sebagaimana yang kita dah ikut tadi. Bagi saya projek ini atau program ini amat-amat pentinglah. Terutama saya sebagai Menteri Besar yang telah menyebut untuk memberi keutamaan kepada program kita, yang utama ialah untuk menyediakan perumahan mampu milik kepada rakyat seupaya yang ada kepada kita. Jadi kita telah buat satu ketetapan ataupun jangka kita dapat buat antara 1,000 hingga 5,000 unit lah. Itu bergantung pada keupayaan. Dan program seperti ini kita akan luaskan lagi kepada jajahan-jajahan lain. Seperti di Tumpat, Pasir Mas. Dan kita mengharapkan pihak JLC dan juga Perbadan Menteri Besar PKNIK Bawah Bina Raya dapat mempertingkatkan lagi usaha bagi mempercepatkan proses untuk membina di jajahan-jajahan lain. Dengan terbinanya program ini ataupun terlaksana program ini, kita rasa kita sudah membuat satu pembelaan kepada rakyat kita, di mana sepanjang 23 tahun kita menerima banyak permohonan daripada rakyat sendiri secara kecil-kecilan untuk membina rumah dengan adanya permohonan ubah syarat dan sempadan ini, kita lihat aktifnya rakyat kita. Mereka membina rumah 3 unit, 4 unit, 5 unit hingga 10 unit dan mereka jual dan mendapat pasaran baik. Dan ini juga menunjukkan bahawa kekuatan ekonomi rakyat Kelantan ada. Memang terbukti ada. Dan kita rasa projek seperti ini akan mendapat sambutan baik. Dan rakyat dan kerajaan dapat melaksanakan tugasnya untuk membela rakyat. Okey, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan. Dari segi urusan pinjaman rakyat, pinjaman bank, dan sekarang ini kita seperti Bank Islam dan beberapa bank bersedia, Bank Sipan Nasional bersedia untuk memberi laluan dan untuk bekerjasama. Contohnya baru-baru ini kita telah meresmikan satu bank, cawangan Bank Islam baru di Padang Garung, bersedia untuk berurusan bagi buat pinjaman pembelian ikut syarat-syarat yang telah dikenakan kepada pelanggan-pelanggan dia. Selain daripada di bandar ni ada yang berskala macam ni? Ya, kita contohnya di Meranti, kita ada 5 hektar. Di Kampung Baru, Tumpat kita 12 hektar. Dan ada lagi lokasi-lokasi lain yang kita kena pasti tanah kerajaan, yang kita mesti usahakan insyaAllah dalam jangka masa 5 tahun ini. Terus tanah kita putuskan tanah padi itu, yeah, suka milik rumah ya? Ya, begini. Kita kerajaan berhati-hati. Kita lihat hari ini banyak dan di berhampiran dengan jalan raya, kita memberi pertimbangan untuk menukar status daripada tanah pertanian kepada tanah untuk tapak rumah. Atas keperluan itu pun kita lihat di segi peratus masih lagi tanah pertanian kita mampu setakat ini untuk mengeluarkan hasil untuk rakyat Kelantan, contohnya padi, masih lagi cukup untuk kita sendiri. Walau bagaimanapun kita lihat bahawa rakyat Kelantan suka makan beras daripada Thailand, iaitu dia jual. Maknanya kita sentiasa ada di dalam perhatian kerajaan dan kita sentiasa menambahkan kawasan-kawasan pertanian seperti kita buka kawasan ladang dan sebagainya. Walau bagaimanapun, maknanya kita tidak bimbanglah
dengan kebenaran yang diberi hari ini, kita dah ambil kira kawasan luar pertanian. Yang kita harap agensi-agensi pertanian ini teruslah melaksanakan program pertanian, kadar ke, pejabat pertanian ke, persediaan ke, sebab tidak tidak menghalang mereka lah. Okay. Syarat-syarat ketat untuk itu sekarang syarat ini sedang dipantau di pihak di daerah. Di daerah dipanggil US apa? USC. USC dipanggil. USC. Dan namanya untuk di luar sikit ni nak kenyataan sikitlah. Isu perkembangan isu tuntutan royalti minyak di Kelantan. Karena ada dimainkan disebutlah. Seolah-olah kerajaan nak tarik balik dia punya perikat mahkamah. Jadi hari ininya saya buat kenyataan rasmi. Boleh ambil anilah, saya tak boleh baca banyak. Ini rasmi saya. Dan sepakat-pakat lah. Ha, itu. Okey. Terima kasih. Okay.